Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu efek hanya berpengaruh pada satu layer di Photoshop. Langsung aja ke videonya. Oke, di sini saya sudah memiliki suatu objek dan ingin menambahkan efek curve pada objeknya. Tapi ketika curve-nya diatur, maka akan berpengaruh pada seluruh artwork. Cara agar curve hanya mempengaruhi objek cukup simpel. Tinggal klik kanan bagian curve-nya, kemudian pilih Create Clipping Mask. Dan sekarang, curve hanya mempengaruhi layer di bawahnya, yang dimana layer di bawahnya adalah objek. Setelah seperti ini, kita bebas mengatur curve-nya. Oke, tutorial telah berakhir. Jika lo suka di video kali ini, jangan lupa like. Jika gak suka, dislike aja. See you next time, and goodbye.